Halo guys, balik lagi di Toyik TV guys. Nah, kali ini kita masih ada di jalan Villa ya. Kita mau nyobain ini nih. Nasi kebuli. Ya. Langsung saja kita ke sana ya. Kita masih ada. Ini mau nanya-nanya nih, ini bahannya apa aja ya? Bahannya ini. Ini yang ada itu ayam sama otak-otak. Oh, ayam. Terus ayam, sambal. Bawang. Kismis, sambal. Ini apa ini? Ini sama. Oh, ayam. Satu. Tunggu satu deh, Pak. Satu. Kalau ini khasnya dari mana nih? Kalau ini khasnya Arab. Oh, udah. Timur Tengah lah. Nasi Timur Tengah lah ya. Timur Tengah. Ini ada tulangnya. Itu bisa coklat begitu? Ini pakai lada hitam. Lada hitam sama kayu manis. Lada hitamnya yang paling bikin warna. Iya, wangi juga ya. Wangi dia lada hitam, kayu manis, rempah-rempah masuk. Satu porsi berapa ini? 10.000. 10.000. Buka dari pagi nih? Buka dari setengah 6. Setengah 6. Kalau pas lagi nggak macet. Misalnya dari Mega gitu. Ini sekarang jam 8 udah laku berapa bungkus nih? Sekitar 60-an. Udah sih. Udah 60 bungkus ya. Sambal nggak? Ya, pakai. Oke. Oke, ini sudah jadi guys. Satu minggu biasanya agak lebih ramai. Oh iya. Namanya Bapak siapa ya? Atik. Bapak Atik. Oh iya, dengan Bapak Atik ya di Jalan Villa Mutiara. Depan toko buah ya. Sini udah jadi guys. Oke. Nah, ini guys, nasi kebulinya ya. Sudah siap ya. Kita buka guys. Ini adalah nasi dari khas dari Timur Tengah ya. Tuh. Ini dikasih acar juga guys. Tuh. Dikasih acar nih. Saya campurin ya. Ini harganya Rp10.000. Murah meriah ya. Banyak juga. Ini ada balungannya juga ya, tuh balungan ayam, terus suwir dan daging, nih daging suwir, ada kismis, guys, kismisnya juga ada, terus ini yang membuat warnanya seperti ini tuh lada hitam ya guys, nah kita cobain guys. Rasanya memang khas ya. Tidak ada mirip-mirip dengan yang lain. Ini khas ladanya terasa. Daging cincangnya banyak banget guys. Kalau kalian mau nyobain, gak di pasar Villa Mutiara ya.
manis, pedas, pokoknya nikmat nasi kebuli ini guys, kalian wajib mencobanya ya. Oke guys, sekian dulu. Jangan lupa like, comment, share videonya, subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.